saya keluarin kelewang. Sononya? Ini nantangin juga anak Dayaknya. Ngeluarin juga? Nah, ngeluarin juga. Apaan yang dikeluarin sama dia? Sama juga, kelewang juga. Kelewang cuma juga? Lebih gede, lebih panjang. Oh, gede? Lebih gede. Kalau kita mah lurus, belok gini aja di kita. Udah cukup udah gitu aja. Lurus, belok dikit? Nah, udah. Kalau dia enggak, sampai melengkung ya. Sampai kena ke ini, genteng kagak? Genteng. Melengkung. Oh, melengkung. Oke nih, lanjut lagi nih sama ceritanya Icot nih. Icot 06 616 69. Ah, saat ini nih posisinya di Metro 69. Ente lagi tuh sama teman-teman ada 2 Metro. Ya kalau enggak salah 2 Metro ya. Ini kalau enggak salah nih. Kalau enggak salah bener ya? Bener kayaknya. Ntar jangan nyampe nggak bener nih lu ceritanya. Iya, 2 meter. Bener nggak ada 2, 1, ya, apa 3? Maklum bang, ini kan udah puluhan tahun kan bang. Lupa. Ntar lu ada yang abu om lu, cuman 1, cuman 2. Nah, ini mah kapal story pengennya sih yang bener ceritanya. Ya, itu 2 itu. Oh 2, bener nih, nggak salah lagi ya. Ada 2 katanya. Jadi metro depan kita, metro belakang ada lagi. Paling berapa ya isinya? Ya kalau metro mah ya waktu metro mini 69 kan kalau lagi rame bang penumpang. Iya, nah, jadi serame-ramenya metro itu paling berapa kawan-kawan? 15 kali ya paling banyak di satu metro. Apa lebih? Ada yang duduk di bangku cadangan kali. Antara bangku tambahan. 10 ke atas lah ya. 10 ke atas karena sama penumpang juga penuh ya kan. Ngobrol sama cewek. Sebelumnya kita ceweknya satu nih. Kebetulan ceweknya ada 2, bang. Ada 2. Dia gandeng sama 2. Oh. Kebetulan ente yang ngobrol apa ada teman lagi? Temennya yang soalnya sama temen lah. Kita yang sebelah sini aja. Ya posisi begini duduk menghadap ke depan ini kan. Iya. Kita duduk dekat pintu. Cewek samping lu nih. Iya dong. Wis. Terus gimana kita, tuh? Sebelumnya kita belum ada kepikiran nih ada musuh di depan pangkal nih. Karena metronya mangkal dulu di Polsek Taman Puring. Kita asik ngobrol, info anak-anak, wah sepi bro, katanya sepi. Nggak lama, meter udah jalan pelan-pelan, yang duduk depan, yang bagian depan, pintu depan, wih rame katanya. Oh gila, langsung dari tuh apa? Yang depan, bang kebut katanya, kebut ya kan? Jangan bang berhenti. Wah, lu nyuruh berhenti. Iya, jadi temen lu nyuruh ngebut, lu nyuruh berhenti. Ya ngebut ya mati, ya takut orang segam. Ini bang sotama nguber loh. Iya, jadi ada nih anak kapal yang nyuruh, udah cepet aja cepet bang, lewat aja gitu maksudnya. Nah lu nyuruh berhenti malah. Nyuruh berhenti dong. Udah cewek kan? Iya dong, agak diri, Terus bagaimana tuh? Weh, bangga banget bang kan. Langsung kita keluarin lewang bang. Tanpa pikir panjang kita seretin ke aspal, metro lagi ngebut. Lagi ngebut. Berapi dong. Berapi. Sret. Gitu. Udah ngelewatin dikit dari taman, pas mau tikungan begitu, metro berhenti. Tanpa pikir panjang, saya loncat dong. Loncat dari metro. Biasa lah, kapal blok M kan. Action lah ya kan. Kapal blok M nih kan, mati lu ya. Iya, terus nih nahan nih cewek nih. Jangan. Bukan, sebelum lagi saya nyeret tuh dia ini. Udah teriak dia? Iya, teriak-teriak. Ya jangan dong, ganteng. Lu dibilang ganteng gitu? Dong, si ganteng katanya. Oke. Terus? Aduh, wah makin bangga ya kan, seneng ya kan. Makin-makin dah lu dibilang ganteng gitu. Ya, kan? Abis kita seret ke aspal, kelewangnya berhenti. Gede-gede minta berhenti metronya. Turun tanpa pikir panjang, terus naik ke tembok itu. Kayak tunjuk-tunjuk gini deh, pakai lewang. Lu mundur, lu mau bacok mati lu. Gimana ya? Antar dia yang ngenali muka apa gimana ya, waktu pas di Bayoran apa gimana, gak tahu juga ya kan. Waktu itu, kelanjutan yang kemarin Dayak itu. Tanpa pikir panjang dia mundur itu. Saat itu? Saya tunjuk pakai lewang, lu mundur gak? Berdiri di tembok gitu. Di tembok sambil nunjuk-nunjuk. Kaget dia? Kaget dong. Dia kaget apa gimana? Kaget dong. Ngeliat kita. Liat lu kaget? Ngeliat begini. Ya saya tunjuk. Terus dia mundur? Mundur akhirnya. Sampai ke taman itu saya uber. Anak-anak akhirnya dari belakang. Ikut. Sampai turun ke ini kemana? Ke turun ke tembok itu, ke taman, masuk ke
kita uber ke tembok ke dalam sampai hilang. Habis itu kita nongkrongin itu. Di situ? Iya. Wah gila. Cewek ikut nongkrong? Enggak dong. Saya ngarepin dia ini kan, udah nggak ada metro jalan. Itu dari situ kagak ketemu lagi tuh? Ngarepin bang. Oh. Bang, ketemu lagi dong. Mungkin cuman yang di taman kaget aja kali saat itu ya. Kaget. Entah dia nggak tahu. Kita nggak tahu apa dia masih kenali muka masih yang waktu di jembatan ya kan. Apa nggak tahu juga kan. Apa kita karena ngeliat kita punya banyak BR apa nggak tahu juga. Iya. Itu dulu mah satu orang satu BR. BR. Ah, dibikinin sama Boyen. Boyen. Empu. Empu. Mungkin karena itu juga kali ya. Ini kayaknya dangdutan udah mulai nih. Iya, asik nih. Lu sekolah ada akhirnya tuh. Lu pengen jadi pilot apa gimana sih dulu? Oh gimana? Enggak? Kita mah nggak ada cita-cita bang pas waktu sekolah. Nggak tahu mau jadi cita-cita apanya, kerja apa, belajar begini, mau jadi apanya kadang mikir kita. Orang-orang mikir, apa, orang-orang nanya mau jadi apa nanti. Aduh bingung mau jadi apanya. Kayak lu banyak bingungnya dah. Bingung kita, tapi kita menjawab, kita sekolah begini. Ya kan, bukannya sekolah malah olahraga ya kan, iya. Olahraga pagi sama malam, pagi sama sore. Iya. Sehat dong? Sehat bang. Terus, ini 69 kan base yang paling kalau gue bilang banyak ketemu kendala juga sebenarnya. Kayak gitu. Nah. Terus ketemu di mana lagi nih? Wah, ini bang yang enak ya. Sama anak kampung Jawa, bang. Sama anak kampung Jawa itu waktu itu di Maestik. Maestik sama Taman Puring kan beda kan ya? Maestik itu yang kata Barito ya itu ya? Barito. Taman Barito. Nah, iya yang ada banyak burung, bang. Yang iya Barito yang ada banyak jembatan. Burung. Iya. Nah, padahal nggak jauh dari Blok M. Nggak jauh. Sengaja kita nungguin. Benernya nih omongin si Botak nih. Yang sebelum kita janjian. Oh, lu janjian sama Botak? Nah, janjian. SMS-an gitu? Enggak. Pertama sih kita ketemuan dulu di Nian. Di mana? Di tempat di CSW nih. Oh, CSW. Nah, kebetulan. Waduh, kata saya. Pagi-pagi datang. Berangkat nyampe di CSW. Ketemu anak jamu Jawa. Aduh, kata saya. Rame lagi. Saya deg-degan juga dong. Ya, namanya manusia kan pasti ada rasa takut. Udah gitu sendirian lagi ketemu, wah nggak si Botak ini mah, wah aman deh katanya, kenal soalnya, nggak ngelongo, tak gimana tak, iya lu mana, jalan sekolah, oh iya ntar tak ya kita di Maestik ya, gini dia kan, oke. Nggak tahu, bener juga dia datang, dia datang itu kita udah sengaja siap itu, udah siap karena kan ada Empu Boyen. Dia ikut juga di situ. Ikut juga. Kita nongkrong di Barito ya. Barito yang di jembatan tuh. Barito. Kita sengaja nongkrong di situ. Dari arah CSW, benar dia datang. Bukan naik meter tapi jalan kaki. Entah dia turun emang udah awal emang udah ngeliat apa belum. Pokoknya kita ngeliatnya. Dia udah jalan aja, gerombolan udah banyak. Itu tuh yang mantep tuh. Dari jauh, dia udah ngitung, kita juga udah ngitung. Nggak lama ya kan. Bareng maju berarti? Dong. Maju dong ya, maju. Wah, begini bang, ributnya ada 10 menit lah. Maju mundur. Itu paling enak itu bang. Maju mundur. Maju mundur, enak banget bang. Itu paling lama bagi saya itu. Pengalaman lama. Nggak lama. Nah yang si Botak teman kita SMP dia mindik-mindik mau nyulik dari samping. Si Jaber ngagetin. Jaber siapa nih? Jaber itu sama satu angkatan juga, satu basis juga. Jaber anak kapal? Anak kapal juga. Jaber nge kalau Botak mindik-mindik? Iya. Dari samping kagetin, ayo lu ngapain lu ya kan. Apa enggak, apa dia mungkin karena si Jaber sama si Botak juga satu temen juga kenal juga. Oh kenal juga? Juga. Ya mungkin apa dia enggak enak apa gimana. Nyaru lagi dia, nyaru ke belakang lagi.
itu enak bang, maju mundur, maju mundur. Oh jadi sakit. Lu kenal nih tapi tetap ribut. Ya, tetap. Cuman kagak mau ngebagi temen. Iya. Temen yang lain, yang dibaginya, yang lain, kayak gitu. Nah. Bisa begitu ya? Ya namanya gimana ya, kalau diomongin kayak acting juga sebenarnya tawaran kayak acting juga sih. Acting juga. Kayak main film gitu. Dulu penghayatannya berarti kalau dibikin film seru juga tuh. Iya, ya. Bang. Pengen sih kalau ada film bikin aja. Ntar gampang tuh, ada Bule Sandi tuh. Bule Sandi tuh bikin short movie tuh. Nah kita lanjut lagi ntar nih ceritanya Icot nih. Lanjut lagi nih sama cerita-cerita serunya Icot 06 nih, yang posisinya kayaknya masih rame gitu, banyak juga cerita dia ternyata. Nah Cot, lanjut dah tuh yang akhirnya ketemu Kampung Jawa. Lanjutan dari Kampung Jawa ya, iya, Kampung akhirnya Jawa. Si botak itu ya? Nah si botak. Nah. Itu bagaimana tuh botak tuh? Sekarang udah gondrong bagaimana? Gimana Cot? Bener bang, emang dia gondrong sekarang. Oh sekarang gondrong ya? Wow. Tak, bener. Kapan-kapan ngopi kita bareng, oke? Okay? Nah, gimana tuh? Terakhir ketemu di Cipulir 1, dia gondrong emang panjang lah. CJ nih, CJ. Nah dari itu kita, itu paling lama itu, sama ribut sama Jawa enak tuh, antara 10 menit itu kalau gak salah. Maju dulu, maju mundur ya kan. Nggak lama dia mundur, kita rapatin barisan dengan majunya yang punya BR, kita maju paling depan gitu ya kan. Kita hitung, baru dia mundur. Kabur dia, ngibrit, kenceng banget ya bang. Nah abis dari kenceng itu, polisi nih. Ini bener nggak nih, dia kabur ngibrit kenceng banget. Ntar lu disangka lebay, gue nggak enak nih, Soalnya kapal True Story nih. Ya iya dong bang, kita kan kapalnya segan nih bang. Kagak tapi bener begitu kejadiannya. Iya bener bang. Oh, kan ada polisi nembak. Nah, pas sudah dia mundur, polisi baru nembakin ke atas. Jeder. Dia panik tuh mau kabur kemana itu. Polisi yang nembak itu di belakang dia. Dekat itu. Kalau dia cabut ke depan ketemunya anak-anak, ke belakang polis, akhirnya pada nyamping nih. Enggak, dia tetap ini bablas. Kan jalur itu kan ada dua itu. Oh, dua jalur. Yang di lampu merah yang di Barito. Iya. Yeah. Nah, yang arah mau ke CSW itu kan dua jalur itu. Polisi nembakin dari situ, dari yang di lampu merahnya. Polisi sendiri. Intel apa gitu ya. Pakaian bebas berarti. Nah, dia ngambil yang jalur sini, hibrid. Udah. Nah, dari situ dia balas dendam ya, Bang. Gondok ya. Janjian lagi. Ketemu di sekolah. Janjian lewat apa ya? SMS. Apa ya, lewat medsos? Ketemu apa ya, gimana? Ketemu lagi. Lu nyak ketemu botak? Ketemu lagi. Oh, padahal abis gitu lu ngopi juga kayaknya sama botak ya. Bangsat juga berarti lu. Tak udin teraduin lagi anak tak ada anak lu mana anak gue. Cih, lu jadi kayak ngadu cupang. Tuh gimana tuh akhirnya tuh? Nah, botak wah, apa nih lanjut nih tuh enggak kelar ada polisi nih, enggak asik juga gitu. Ketemunya pas di ini di Cipulir 1 yang di ada portal tuh, dia lagi nungguin metro apa nungguin temennya enggak tahu ya. Seskual yang di mana? Nah, yang lewat dari Seskual. Ketemu dong. Botak ya kan, betulnya kan tiap pagi tuh macet itu di situ. Macet itu Bayoran, sampah kan. Ketemu dia sendirian, kita sendirian. Kata apa dong? Lah ini dua kali lu ketemu dia sendiri lu sendiri. Iya. Kayaknya mah kalau di CSW enggak, dia bareng-bareng. Oh, dia bareng-bareng. Oh, sendiri. Kalau di Cipulir 1 dia sendiri. Kayaknya aktornya. Terus gimana Cot? Kita mau botak tuh, lanjut. Iya, ketemu ya biasa aja. Tahu aja, Tang. Entar lagi, Tang. Oh iya. Dia orang enak. Enak orangnya. Dia kayak ngadu bola aja lah gitu ya. Iya, pokoknya gitu lah. Main bon-bonan. Terus gimana ya, janjian lagi nih? Janjian lagi. Tak, ntar tak ya. Di sini aja. Di Seskual. Bener dia nyamperin. Dia nggak pernah ingkar janji ya? Nggak ya? Pasti. Pasti nongol ya? Undangan diterima terus. Pasti dia. Undangan diterima.
Nah di situ kita kalah. Kalah bang. Kalah? Kalah. Ya gak apa-apa, masa menang mulu. Emangnya lu Power Ranger. Iya kan? Aduh. Poltus 5 menang mulu emang dulu. Poltus 5, Megaloman. Apa lagi tuh, menang, ujungnya menang. Polisi India dikit menang. Terus gimana tuh, cerita gimana tuh? Kita habis bang, dari sekolah. Wah habis lu, kering. Gabungan sama anak mana ya? Apa anak mana gitu ya? Tuh kan lu mah lupaan. Ntar gue takutnya nih, ini anak mana yang bener. True story ini. Iya bang, ya namanya udah lama bang. Karena kita udah lama, kita kan udah ini pemikiran. Wah iya. Pemikiran kita kan makin lama makin tua. Kayak ada bacaan Lexonya tuh di kepala lo. Terus gimana tuh? Gimana sama Albes juga sih, Albes. All best. Cuman ada anak SMEA yang lain gitu, anak SMEA kayak Projos gitu. SMEA? SMEA Projos. SMEA ngikut? Enggak, karena dia teman kita juga, ada teman satu jalur balik. Ikut dia. Kita Albes, nungguin sengaja di ke sekolah. Ke sekolah itu yang sebelum lampu merah sekolah, kita nongkrong di situ tuh. Di mana namanya itu, di halte, depan halte sekolah. Kita nungguin, kita sengaja ngumpet. Ngumpet, bener bang, dilewat bang. Boset, kaget langsung. Rame? Iya rame. Tanpa pikir panjang, si Nandes anak kapal. Nandes langsung batuk-batukin. Mati kan batuk-batukin. Ustaz enak banget batuk-batukin bang. Sampai ampun bang ya kan. Sampai mau nangis bang. Bener. Sampai mau nangis kan, ampun. Nah, emang macet tuh? Enggak kan. Ada emang gak turun kan dia? Lampu merah ini bang. Kena lampu merah deh. Pas banget berarti depan kita. Dia masuk pada masuk ke dalam dong? Enggak, belum. Dia masih di metro. Masih di metro. Iya, maksudnya ke dalam metro. Iya, di metro kita ditaikin Nandes, dibacokin, minta ampun ya kan. Yang lain, karena yang lain Uber yang basis yang belakang, yang sisanya basis yang depan nih. Yang dari tengah kabur ke ini dari pintu depan. Karena fokus tempat lo dulu kabur tuh. Yang tadi akhirnya yang habis ke Israel. Yang pun kita kasihan dong. Udah deh turun. Tarikin, saya tarik kan. Nandesnya. Ributin yang belakang. Enggak tahu dia gabung dari mana, yang basis depan dia entar dia kabur lagi apa balik muter balik apa gimana, kita kan enggak ngeh. Tiba-tiba dia sono udah ngumpul lagi. Rame. Udah rame lagi. Udah jebol, tempat dia jebol, kita hitung jebol mundur. Pas tikungan hilang. Kita nguber lagi dong. Udah menang dong. Hari kita menang kan, seneng ya kan. Kayak enggak tahu ye. Ini balikin lagi bang. Menang dong. Paling bawah ditulisan lagi tapi bohong. Aduh, banyak kok katanya. Banyak deh, satu orang satu. Ini ngehe juga nih anak kapal katanya. Balikin lagi, terus? Nggak tahu ini dia panjang-panjang banget. Panjang-panjang? Panjang banget. Gila, saya mah. Itu mah cuman samurai pendek-pendek ya kan? Iya. Nggak terlalu dia panjang-panjang tuh? Panjang-panjang dia. Cocok deh buat ngambil layangan mah. Ustet katanya. Nah, kebetulan pas udah begitu, udah main ini, main udah bawa BR ya kan? Kita adu begini nih. Jadi, semacam kayak kalau abang pernah nonton sinetron. Sinetron? Sinetron ya. Adep-adepan bang, gini bang. Emang sinetron begitu? Karena ada sinetron apaan begitu? Sinetron nangis mulu. Ceritanya sedih mulu, cerita duka mulu no. Kayak Greg no, 9 bos. Jadi udah ketemu bang, gini bang, adep-adepan. Oh iya. Jaga jarak kan, dari sini sampai sana lah. Dan, bilang dong, serigala terakhir gitu apa. Maksud sinetron sih. Itu gimana tuh ketemu nih siapa nih ada depan? Udah bawa berat tuh atu ya kan? Si Julai maju dong. Siapa? Si Julai. Julai. Ketemu sama? Iya di Nadine anak kampung Jawa. Anak Jawa. Tos. Jotos-jotosan tuh. Aduh pedang. Terus gimana tuh? Ternyata si Julai kalah. Cerita kalahnya gimana tuh? Udah kalahnya tuh BR itu kalah panjang bang, kalah panjang tuh kalah, nggak tahu kalah body apa gimana gitu ya, apa kalah posisi dia,
kan kalau kita main BR kan harus ada posisi juga. Kalau orang orang tahu ya kan, kalau nggak tahu kan asal gini-gini aja. Kalau kita main BR kan harus ada posisi gitu, menang apa gimana gininya, goyang ya kan. Iya, aerodinamisnya. Iya, dia ternyata dia salah goyang kali. Salah goyang. Tuh kecengklak nggak dia? Kleset bang. Kepleset jatuh. Oh, wah ngeri tuh kalau udah jatuh. Untung bang, untung mungkin emang Tuhan melindungi dia. Iya. Itu dia dibacok. Dia ngelek, ngelak, guling-gulingan. Oh, guling-gulingan? Nah, iya, guling-gulingan. Kayak di film-film? Iya, muter-muter gitu. Muter-muter bang, guling-guling. Iya. Wah anjing, kalau ada kamera mah waktu itu bagus, enak banget itu. Sayang gitu waktu zaman dulu cuma SMS-an doang punya handphone. Ya punya handphone canggih kan orang-orang tertentu doang. Aduh, guling-gulingan ya. Lu guling-gulingan tuh. Posisi masih sama-sama rame nih. Enggak, pada nontonin aja. Pada nonton. Nonton. Oh, ini dia guling-guling. Udah kita dari sini. Kotor dong baju sekolah ini. Nonton. Kalau masih juga jatuh. Udah guling-gulingan. Wah. Nah, pada jipe dong. Tak dulu dah. Ini guling-gulingan juga ini. Tapi gue mau dangdutan dulu. Apa bagaimana ini? Deh, salam satu darah. Pantengin terus KTS. Dengerin ceritanya, true story. Ini buat teman-teman alumni yang belum jadi narsum. Sekarang mungkin teman-teman belum pada berasa jadi narsum. Kalau jadi narsum, nanti bisa dikenang 20 tahun yang akan datang. Kalau lu nggak pada nggak ada umur, gue bisa nengokin lu. Gue bisa kalau gue kangen sama lu, gue ngeliat YouTube lu. Itu nanti akan menjadi kenangan kita. Kenangan bersejarah yang gak bisa diceritakan, tapi kita bisa tonton. Buat abang-abang, adik-adik yang ada waktu kosong, bolehlah join syuting di KTS. Ada hadiahnya loh, kencan bareng Bang Sinyo, Bang Danang. Serius? TM. Dia suka laki-laki sekarang. Buat teman-teman alumni, abang-abang gue yang gue hormatin, teman-teman letting gue, seletingan gue dan juga adik-adik gue di penerbangan, mari berbagi cerita di kapal True Story. Karena kapal True Story channel yang kita kepengennya menjadi channel yang inspirasi, motivasi, dan juga banyak pelajaran-pelajaran hidup di dalamnya. Jadi ketika teman-teman tampil, abang-abang tampil, harapan kami di KTS itu bisa jadi bermanfaat buat khususnya penerbangan dan juga orang banyak. Ayo buat teman-teman yang pengen gabung ke KTS berbagi cerita, silakan, gak usah malu-malu, enjoy aja. Nanti bisa hubungin langsung ke kru KTS atau ada nanti ke Bang Black 96. Untuk teman-teman alumni nih yang punya usaha, bisnis yang lama menghilang, kontak gua dong, Harry Black. Nanti nomornya ada di sini ya. Nah, gua kebetulan divisi timeline nih. Kita liput deh ente-ente, biar seru, biar ketemu keluarga baru lagi, biar ketemu teman lama lagi. Ayo dong buat alumni yang lain, baik itu di bawah gue atau di atas gue yang belum di-shoot, biar bisa silaturahim lewat channel ini. Siapa tahu ke depannya kita bisa lebih baik dengan adanya info-info ini. Ingin berkisah, menceritakan kisah lalunya lah, untuk nostalgia sebenarnya ya, sebagai pembelajaran lah buat adik-adik yang masih belajar juga. Ayolah kita tampil di KTS kapal True Story. Buat teman-teman alumni atau veteran ya, jadi narasumber itu gratis loh. Kita di sini bagi-bagi cerita yang nantinya bakal kita bisa lihat di 10 tahun atau 20 tahun ke depan.
Ya, kalau pesan-pesan buat abang-abang, teman-teman gua misalnya, atau adik-adik gua, ya lu kalau bisa sih cerita di sini, siapa tahu ada temen yang udah lama belum ditemuin nih. Itu bisa kan ngeliat lu, oh iya nih, temen gua masih ada, masih sehat. Terus cerita misalnya lu gak mau tentang tawuran juga gak masalah, tentang momen lucu, percintaan lu ya kan. Gak harus tentang tawuran aja. Ya setelah lu bawa alurnya gimana, itu kan privacy juga, dan momen itu lu juga yang ngebangun. Buat teman-teman abang-abang, adik-adik yang punya cerita menarik, boleh tayangin ceritanya di KTS. Tujuan kita supaya membangkitkan jiwa silaturahmi kita. Karena buat gue, punya musuh satu itu dunia rasanya sempit banget. Tapi punya teman seribu, itu dunia masih luas. Jadi jangan puas dengan apa yang lu punya sekarang. Tampilin diri lu di KTS buat motivasi yang lain. Nah, masih di sini nih sama gua nih nyeritain Icot, ya kan? Cot, bacotnya kagak ada. Aduh. Nah, udah gini aja dah. Dipantengin aja dah KTS-nya, gua juga ngomong mulu dari tadi. Dangdutan udah mulai. Ntar kita ceritain lagi dah, kalau mau tahu cerita selanjutnya ya tonton itu saja KTS. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Lu komen-komen aja dah. Banyak di situ. Kalau kata dia sih ceritanya tadi benar kayak begitu. Kalau gua kan kagak tahu, gua cuma nanya-nanya doang. Ya mudah-mudahan aja tetap di jalur ya, true story. Tapi tetap lu tonton kudu sampai akhir. Soalnya posisinya ini bukan channel ngaduin kita sama kita. Kita kan sama-sama orang Indonesia nih, satu bendera. Jadi cuma cerita narasumber aja yang diceritain waktu flashback. Kangen-kangenan juga kita. Kalau ente mau kangen-kangen sama teman-teman ente zaman dulunya, bikin channel juga aja nggak kenapa. Silakan kangen-kangenan. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak udah mantengin kapal True Story-nya. Kita mau lanjut lagi di halal bihalalnya anak-anak 69, ikutin proses halal bihalalnya. Makasih banyak. Salam satu udara.